Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan menyampaikan, ada 5 kelompok atau geng berjumlah 40 orang. Semuanya merupakan anak di bawah umur dan telah diamankan pihak kepolisian Polsek Marosupo. Para kelompok remaja ini menggunakan kendaraan sepeda motor hendak melakukan perkelahian di jalan lintas Jambi Sabak, Desa Bakung, Kecamatan Marosupo, Muaro Jambi. Diketahui para anak di bawah umur ini diamankan terlebih dahulu di Polsek Marosupo sebelum dikembalikan kepada orang tuanya, serta dimintai keterangan dan membuat pernyataan tidak mengulangi kembali. Dan juga diberikan arahan dan sosialisasi oleh Kapolsek dengan disaksikan oleh para orang tua, kades, serta camat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.